Suatu hari, hiduplah dua sahabat, Kucing dan Gagak. Mereka membuat barang-barang yang berguna untuk dijual di pameran. Seorang gadis kecil yang lucu tinggal bersama mereka. Mereka memanggilnya Ziharka. Dia sangat suka permainan dan bermain dari pagi sampai malam. Tiba-tiba, bebaik kasih monster hitam menakutkan melompat keluar dari oven. Dia mulai menangkap anak-anak nakal dan menyeretnya kembali ke rumah. Begila bebaik, aku tidak nakal. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Suatu hari, Kucing dan Gagak akan pergi ke pameran. Aku babaika. Ziharka, berhenti bermain-main. Kami akan meninggalkanmu dengan tanggung jawab. Kami akan membawakan hadiah dari pameran. Gadis kecil itu hidup dengan Kucing dan Gagak. Kenapa aku tidak memakannya saja ya? Semoga saja dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, itu menggelitik, aku geli. Biarkan aku pergi, Rubah. Biarkan aku pergi. Apa ini gadis kecilmu yang bermain di jembatan? Dia tidak apa-apa kan? Aku taruh sini ya. Ziharka, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dia tidak punya urusan di sini. Tetapi rubah jahat menunggu sampai Kucing dan Gagak menghilang di balik bukit dan kembali berlari ke arah Ziharka. Dan sekarang rubah berjalan kembali di sekitar jendela rumah, berpikir Ziharka akan terpancing keluar dari rumah. Hei, Kucing dan Gagak mengajariku untuk tidak membiarkanmu masuk. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Benarkah? Apa yang bisa kita mainkan? Main apa ya? Ayo bermain! Seperti kamu bermain dengan kelinci dan mengejarku. Aku akan menjadi kelinci dan kamu rubah menangkapku. Kita akan memotong ekor rubah. Tidak akan kubiarkan dia masuk. Kita hanya bermain. Ziharka, jangan pernah bermain dengan rubah. Rubah itu akan menculik dan memakanmu. Jika tidak, Babaik akan menangkapmu. Apakah sudah jelas? Yap.
Di mana rumah itu? Kita mungkin membuatnya takut dengan pedang kita. Ayo, segera berangkat ke pameran. Pameran akan segera berakhir. Kali ini, rubah menunggu sampai kucing dan gagak sudah berada lebih jauh dari rumah. Sekarang mereka tidak bisa mendengar gadis kecil itu lagi. Siapa itu? Kelinci lucu. Kenapa kau datang? Ayo bermain. Kau pernah mengajakku kan? Apakah kamu lihat rubah di sekitar sini? Aku rasa tidak. Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan rubah. Aku akan menjadi rubah dan kamu jadi kelinci. Kita berlari. Lari kelinci, lari! Dan aku bukan kelinci lucu sungguhan. Kucing dan burung gagak, tolong aku. Selamatkan aku, rumah menculikku, aku diculik. Tidak mau memakanmu. Kau tidak akan? Ayo kita bermain, belajar bikin maksudnya, kue. Maksudnya? Kue lumpur? Bukan, kita bikin pie. Duduk di sini sebentar dan aku akan kembali. Jadi bagaimana kau akan bermain memanggang kue? Caranya, kau duduk dulu di atas kop ini, kemudian masukkan ke dalam pemanggang. Apa lagi? Selanjutnya, kau tutup pintu pemanggang, tunggu selama 5 menit sampai matang. Ayo, lepaskan skop itu dan langsung meringkuklah. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana caranya meringkuk. Bagaimana? Ayolah, kapan kita mulai makannya? Sini kutunjukkan. Kau naik ke atas skop ini, lalu turunkan kakimu dan tutupi wajahmu dengan tanganmu seperti ini. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kue ini berada di atas skop dan akan masuk ke dalam pemanggang, kemudian tutup pemanggang dan tunggu selama 5 menit sampai benar-benar matang. Kucing dan gagak akan kembali sebentar lagi bersama dengan kue pie manis dan kue-kue manis. Hai rubah, aku harus kembali ke rumah. Ayo lanjutkan permainan apa? Kita besok. Kue manis, iya. Tapi aku tidak tahu jalannya. Oh, ya ampun, Babaika. Aku tidak mendengarkan kucing dan gagak. Aku bermain dengan rubah. Babaika akan menangkapku. Siapa itu? Rubah? Ya, rubah. Kau di sini lagi. Sekarang kami akan mengalahkanmu. Kucing dan burung gagak kembali. Babaika. Malangnya hidupku. Kelaparan. Hidup macam apa ini, sengsara sekali. Babaika kembali pulang ke rumahnya. Tinggal di rumah rubahnya. Kenapa harus aku? Hidupku sangat menyedihkan sekali. Malangnya hidup.
ada yang mau peduli denganku. Ziarka, kita memiliki sesuatu untukmu. Kue pai dari pameran. Oh ya, yeah, kue-kue manis. Ayo, aku lapar. Ayo makan kue pai. Tidak, Baba Ika datang karena saya bermain dengan rubah. Kelinci dan saya berlari dengan kencang, sehingga rubah tidak bisa memakanku. Kita memainkan permainan membuat kue, tapi tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Baba Ika ingin menyeret kelinci ke dalam gua tempat dia tinggal, karena gua milik rubah sangat kotor, penuh kecoa. Rubah tidak lagi mau menangkap Ziarka sejak itu, karena ia selalu mendapatkan masalah.